Kadang ini bingung yo. Aku sok pensiun nang endi? Curhat teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Lily Hayes. Jadi acara saya hari ini pas libur kerja itu saya mau ya seperti biasa kegiatan emak-emak pada umumnya, saya mau ngelondri, habis itu saya mau lanjut sibuk di dapur karena kalau bersih-bersih rumah biasanya tanggung jawabnya si anak wedok Nadine yang bagian bersih-bersih rumah ya. Jadi plus hari ini yang seperti di vlog sebelumnya saya bilang saya mau bikin nastar buat Cameron, dibawa ke Cameron beberapa hari lagi ya. Plus ya mau ngapain aja pokoknya ikutin kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Oke, saya mau ngelondri dulu. Oke teman-teman, jadi ngelondrinya ditinggal biar mari dewe. Terus ini saya mau ajak teman-teman unboxing lagi belanjaan saya dari Daiso. Jadi kemarin itu pulang kerja saya mampir juga ke mall, ya kerjanya di mall, beli beberapa perlengkapan. Kalau saya sih shoppingnya ya soal perdapuran teman-teman. Ini loh. Jadi ini tuh kayak plastik ya Allah, kaca teman-teman. Ini dari kaca ya. Ini sebenarnya saya mau beli setengah losen gitu, tapi nggak ada. Mereka cuma ada 3. Itu berapa ya yang kecil itu? $1.75 ini. Jadi ini buat kalau nanti saya mau bikin jus atau smoothie, jadi ukurannya kecil, nggak banyak-banyak, jadi ini sekali minum glenggeng. Terus ini saya juga beli lagi yang agak gedean. Sebenarnya kalau ini ada banyak itu saya mau beli lagi nih ya. Jadi ini nanti jus bikinan saya. Maksudnya sekali bikin kan nggak bisa maksudnya kalau sekali bikin smoothie apa jus gitu nggak bisa langsung habis juga kan, jadi ditaruh di sini ya. Wis rada tuwa dadi harus persiapan ini itu. Terus ini buat naruh nastar. Ini tuh satu berapa ya, sama juga $1.75. Ini yang kecil sama besar ternyata harganya juga sama loh, $1.75. Nih nanti nastarnya ditaruh sini teman-teman. Saya beli setengah lusin kemarin. Dan ini Pak Is beli permen lali. Wonge kelalen iki kita sebabnya tetap di dalam paper bag ini. Kalau saya kan nggak hobi makan permen kayak gini. Pak Is sama Nadine yang doyan. Jadi oke lah habis itu karena udah selesai ajak teman-teman unboxing peralatan dapur saya. Ini saya mau ngejus nanas teman-teman ya. Ini sebagian nanti tak freezer juga, tak simpen biar awet, jadi kayaknya nih jadinya smoothie. Kalau mau tinggal masukin blender diminum. Halo teman-teman, ada bantuan smile. Jadi temennya Nadine datang mau bantuin bikin nastar sama adiknya nanti katanya. Saya mau bikin smoothie dulu. Ini nanas sudah tak bekukan, mau ambil satunya apa mangga sebentar ya. So jadi ini saya mau ini mangga.
Nah, buat stok di kulkas sudah jadi. Haus teman-teman. Jadi ini tadi jus nanas sama mangga yang kita bikin tadi siang ya. Seger, ketepaknya enak sih yo. Habis ini masak makan malam tapi masih nggak tahu mau makan apa. Habis masak terus setrika sama lipetin laundry tadi teman-teman. Meski libur jadi acaranya tetap full, tetap padet teman-teman ya. Yo, ya beginilah emak-emak. Acaranya emak-emak ya begini saja. Oke teman-teman, nasternya sudah jadi, udah di testing sama Pak His tadi. Ini kita masukin. Kalau Tiffany kan nggak makan gluten ya, jadi tidak makan ini. Gluten itu apa ya, kayak semacam dari tepung gandum gitu loh ya. Makanya kalau kayak gini dia nggak makan, makanya gluten free. Kalau Cameron sih biar dia nyobain. Biar dia nyobain ini, karena Mbah Wito E sama Bapak E kan doyan banget. Siapa tahu dia juga doyan gitu. Kita cobain nastarnya. Kalau masih anget itu enak sekali, ngeprul. Makanya Mama juga doyan sekali ini. Sama Pak His juga doyan. Mantap teman-teman. Ini Nadine mijeti Bapak E. Bapak E balik kerja di mijeti si. You want eat noodle? Oh, I can eat noodle. You eat steak, right? And then I will eat noodle. Mie sedap with Nadine, okay? Okay. And then I will iron and packing for the sub, our clothes, everything, okay? Okay. Okay, teman-teman, mari masak mie. Jadi malam ini tidak makan bersama, menunya beda-beda. Oke teman-teman, karena tidak ada acara makan malam bersama, jadi saya makan duluan. Belum pada lapar katanya, karena saya harus lanjut dengan kerjaan saya selanjutnya, yaitu lempit-lempit sama setriko. Jadi saya makan duluan, mari makan. Ini mie sedap Singapura laksa pedas. Mari makan teman-teman yuk. Tambahi ini apa yo? Ini sapi rib apa yo? Pokoknya bagian dari sapi dipanggang. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah yuk. Ini celemeknya sengaja. Oh, mateng. Oke teman-teman, ini laundry room. Ini gombalan saya numpuk segini banyak teman-teman. Oh my god, gombalan-gombalan mukio. Setriko dulu. Setriko, temenin saya setriko sambil ngoceh teman-teman. Janek libur ki malah. Oh ya ampun, gawean akeh. Libur kerja nggak iso santai-santai. Saya tuh paling nggak suka setrika. Saya juga jarang sih, tak nggak semua baju itu saya setrika ya teman-teman. Jadi
kayak hem gini saja sih yang saya setrika. Kayak gini kan luset, jadi harus di setrika. Jadi bikin nastare sudah selesai, tinggal setrika ini nanti habis setrika terus nyiapin baju yang mau dibawa ke Oregon. Jadwalnya padet, banyak acara, ngono sih, akal-akal nyambi ngonten. Nggak tahu ya, saya tuh kayak bikin konten di YouTube itu sebenarnya bukan semata-mata juga kayak demi dolar atau apa, kayak itu bukan tujuan utama saya. Kalau dapat ya tak anggap bonus gitu aja teman-teman ya. Jadi karena ya kalau saya ngejar dolar pasti saya pilih konten yang khusus bisa ditonton orang Amerika gitu loh, karena udah pasti dolarnya lebih gede kan ya. Dulu awal itu sempat kayak gitu algoritmanya ke terus enggak lah, saya mau punya teman orang-orang Indonesia, teman sebangsa saya meskipun saya jauh di sini kan ya, maksudnya biar bisa ngobrol sehat pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Emang saya pun kontennya ya cuma kehidupan biasa sehari-hari saja, jadi saya juga nggak pernah minta untuk di subscribe atau apapun. Saya takut namanya orang, apalagi netizen itu kan macam-macam ya, ada yang tukang julid, tukang ya seperti di kehidupan nyata gitu wae. Kalau di kehidupan nyata kan juga seperti itu, enek sing tuk senengane rasan-rasan, enek sing seneng ya wonge apik, enek sing wonge gampang negatif thinking, enek sing yos ngono kuwi. Namanya manusia. Kalau di dunia medsos jarinya yang cepet, kalau di dunia nyata semuanya cepet. Oke teman-teman ya, yang ini kis pokok iki urip sibuk. Neng Amerika ki hawa nih ngono kuwi. Tak kerja, tak mangan. Belak neng. Lah kalau di kampung itu kok ayem rasane, wes. Kadang ini bingung yo. Aku sok pensiun neng endi? Curhat teman-teman, curcol. Pensiun yang di anak cuma satu, apalagi kalau Nadine sekarang pun sekolah di sini, udah otomatis nanti kerja di sini. Kalau dia dapat jodoh orang sini juga pastinya tinggal di sini, dan saya pun juga sebagai orang tua kalau gimana yo, nggak bisa jauh dari anak gitu loh. Yus, pokoknya kalau saya pribadi, saya tidak mau jauh dari anak saya. Itu wae wis. Masa kecil wis terpisah, mosok yo arep terpisah neh, rasane abot. Mbuh yo. Dino iki sebenarnya enggak begitu mood ngonten, enggak tahu kenapa. Tapi yo mek isine mek sambat curhat. Yo enggak nyapa-apa sih. Efek mau datang bulan gitu, efek mau datang bulan nih lagi, mute gak karu-karuan, kayak gimana yo, yus pokoknya gak jelas mute lagi, ada perasaan sing gak nyaman, gak enak, yo biasa yo, kalau wanita itu kalau mau datang bulan biasanya yo, kadang pengennya hawane ngamuk, pengen pokoknya mute gak jelas. Bantuan datang tapi membawa pergi semua laundryku.
No, I can't get out. Yes. Oh, yes, I can. Jadi tadi tuh saya sebenarnya juga nggak minta untuk dibantuin atau bengok-bengok nyuwun tulung. Tiba-tiba Pak suami datang, tahu saya di sini, datang terus bantuin. Sebenarnya dia mau kabur, tapi karena kamera di depan pintu, dia stuck. Jadi mood booster nambah dikit lah ya, ngelihat pasangan kayak gitu. Thank you, you make my day. Hidup itu sawang sinawang, tergantung bagaimana kita menjalani. Yang penting ya, kita selalu bersyukur bagaimanapun itu, bagaimana keadaannya. You think I can iron this baby? Yes. The material. Okay. I already rinse the cooler. Okay, teman-teman, sudah selesai. Ini packing-packing baju saya yang tak bawa. Kita nginep 2 malam di Oregon. Terus tinggal bajunya Pak Hes. Okay, kalau gitu okay lah ya. Sampai di sini dulu vlog setengah. Vlog nggak patek mood kali ini, jadi ya wes lah, pokoknya intinya persiapan. Terus see you besok, bye bye, bye bye Pak Hes, see you time bye-bye. For you to continue. Bye.